Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang aku lagi di Moy, daerah Kelapa Gading. Mungkin sebagian dari kalian tahu kalau di daerah sini itu lagi ada rumah hantu terowongan masa Belanda. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih kenapa saya di sini. Saya juga bingung. Saya cuma ya udah, pokoknya intinya kita ikutin aja. Karena aku orang nggak penakut, jadi pasti aku nggak akan punya reaction yang di mana mana. Jadi kita sekarang di sini sama Chai Saicha dan Chai Saicha. Mereka kembar. Mereka tuh kakak kakak aku. Kita hari ini mau apa? Menonton setan. Jadi mereka ini kembar guys, kalian ntar kita menunggu Instagramnya. So, kita masuk mobil dulu buat lihat reaction nanti. Guys, ini nanti pocong. Wah, kaget gua anjir.
habis. Gitu doang. Udah, selesai nih. Perhatian banyak kita berarti di sini. Gitu doang. Udah selesai kan? Ini baru 5 menit. Masih ada kayaknya. Masih ada. Buka tipis-tipis enggak apa-apa kacanya. Yeah. Yang penting jangan pada masuk. Gini ya, gini jangan pada masuk ya. Ini ketahuan. Kamu udah mandi? Jangan segini, jangan segini, jangan segini, jangan segini. Hey. Hey, jangan pegang. Wanita. Panas gak bang sini bang? Panas gak di luar? Panas gak di luar? Nah, iya. Panas dong. Aduh. Paling aman di tengah ya emang ya. Tuyul. Tuh ngapain dia? Aduh. Aku takut liat kamu. Ikut kemana? Kayaknya ini belum makan deh. Jadi kita udah selesai keluar dari rumah hantu terowongan Casablanca. Ternyata ya mengagetkan, kejut-kejut gitu. Lebih ke jump scare sih daripada kalau takutnya mungkin karena kaca mobilku gelap jadi nggak terlalu kelihatan di luar itu kayak gimana. Terus ya lebih serem para orang-orang yang manusia sebenarnya tapi berarti setan sih daripada setan. Betul. Lebih serem hati manusia daripada setan. Nah, tadi kan manusia berbentuk setan, padahal sebenarnya banyak setan berbentuk manusia yang ada di kehidupan kita. Pokoknya pesan moralnya adalah kalau kalian butuh hiburan yang sedikit menantang dan menggugurkan hati kalian, pergi ke rumah hantu Terowongan Casablanca. Tapi kalau kalian mau mempelajari arti kehidupan sebenarnya, bertemanlah dengan manusia yang berbentuk setan. Itu aja video hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow Instagram kita bertiga di sini. See you on my next video. Bye-bye. Sebentar banget, 5 menit.